Assalamualaikum guys, selamat datang ke Chan Kaizen YouTube channel. Belakang tu. Sila. Okay, sekarang kita on the way ke Stadium Lita, Lita Pemotoran Kuala Terengganu yang terletak di Gong Badak. So, event kita pada pukul 4 petang. Kita masuk kategori 65 round 97. So, nanti aku tunjuklah video-video yang mana boleh ambil. Lepas tu aku akan ambil live ada dekat MSC. Aku ambil kat situ lah ni. So, kita tengoklah macam mana keputusan. Tak ada apa pun. Dapat top 8 tu alhamdulillah bagi kita. Sebab ni event yang pertama kita. So, kita fokus yang ni dulu. Nanti bulan 1 kita ada satu lagi event. Bulan 1 kita ada drag yang Koperasi Pemotoran Kuala Terengganu punya. Yang tu jarak 402 meter. Jaki-jaki mana? Tapi dah anu. Bagai. Agak pening sebab seduk minyak 97. Syok. Sakit tengkak. Bahan minyak tu. Pada tembok ke kemes tu. Lepas tu kita masuk kategori ni. 4x4 turbo. Blue ni. Jaga tu. Belakang dengar. Okay guys, sekarang kita berada dekat Lita. Kita pergi untuk spek 65 dan nak start ni. Okay, baiklah tuan-tuan dan puan, kita berada di Lita Track. Semua sekali ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 buah. Okay, Arif, test mic. So sekarang briefing untuk test 1, 2, test, check. Bismillah. Time. Producer kita, cameraman kita, anytime. Ada boleh time, kan? Okay. Dengan lafaz bismillah, okay. Awaklah tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita berada di Lita Drag Antarabangsa Terengganu. Okey. Kita ada event lagi yang Terengganu punya 400 meter. 400
100 meter minggu depan. Terus yang ni 200 meter MSC. So nampaklah kita punya gap dengan bengkel-bengkel yang padu macam ESR 3 buah masuk. 3 buah masuk separuh akhir. Gila. 3 buah separuh akhir. Sebuah je bengkel lain. Aduh, macam mana kita nak challenge dia? So apa, kita try untuk 400 meter pula minggu depan. Yang penting pemain-pemain sudah mencuba yang terbaik. Kalau menang ada bertanding. Ke macam mana kata anda? Ada permainan. Ada permainan kan? Kan? Yang penting motor selamat. Tak ada. Okay. Ha? Tak ada. Ha, tak ada. Tak ada. Ada dah stiker tu. Cukup lah. Dapat stiker sir, dapat baju selah jadi lah. Mana Aiman? Tunjuk baju. Ada Aiman. Ni baju kita menang ni. Berjuang dua highway. Berjuang kelajuan. Dua highway. Beli baju. Apakah misi anda pada tahun 2020? Jadi tak bila tau. Tekak lah, tekak. Jumpa anda minggu depan, minggu depan. Minggu depan 400 meter. 400 meter on. 400. 400, 400 meter. Minggu depan. Okay guys, video hari ni sampai di sini saja. Jadi apa yang boleh kita simpulkan daripada race tadi, agak jauh lah jurang antara kita. Sebab kita dapat second still atas 8. 8-1 kita dapat. Yang lain kebanyakannya bawah 8. Tak apa, ada masa lagi untuk membaiki. Sebab kita memang kurang sebenarnya masuk direct ni. Kita lebih kepada highway. Tak apalah, sekali-sekala mencuba, apa salahnya kan. So so minggu depan ada lagi sekali 400 meter. Yang tu yang Terengganu punya. Yang tu harapan tinggi lah sikit. Sebab 400 meter ni panjang sikit. Lepas tu tertutup Terengganu je. Jadi kena kena menang kalau boleh. So kita berjumpa lagi di video yang seterusnya guys. Goodbye, assalamualaikum. Bye bye. Cara si projek daripada Pulau Pinang semestinya. Itu dia benar tayar dan cuba mengelap tayar motor. Kecik Super berada di lane kiri sekarang ini. Dan kami sekarang sedang berada di starting.
betul-betul bersebelah dengan Kampung Santing, dan ini merupakan salah satu cabaran untuk kami memberikan informasi kepada anda. Ampun, kami akan cuba memberikan informasi yang terbaik daripada masa ke semasa.